Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi mengenai kunci lagu. Kalau kita bermain gitar, tentu saja kita harus tahu kunci lagunya ya. Biasanya itu tidak banyak orang yang bisa langsung ngefeel ya. Artinya dia yang langsung tahu kalau misalnya mainnya dari C atau dari D atau dari G gitu kan. Nah, kebanyakan orang akan mencari kunci lagu itu di internet. Nah, jadi kalau yang udah pandai ya nggak perlu ini lagi, nggak perlu lihat lagi ya video ini. Mungkin udah bisa lah, misalnya main dari C itu kan. Nah, dia udah pandai untuk menaikkan nada, menurunkan nada, memindah-mindahkannya segala macamnya. Nah, jadi ada beberapa website kunci lagu yang teman-teman bisa cari berbagai macam kunci lagu di sini. Jadi chordnya di sini chordnya mudah-mudah. Nanti di sini kita lihat, ini yang pertama namanya chordtela.com. Nah, di Chordtela ini banyak sekali juga ya kunci-kunci lagu. Ini ada daftar isinya, kita lihat daftar isinya ya. Oke, siap. Nah, jadi daftar isinya banyak nih. Chord lagu Aceh, lagu Malaysia, lagu Barat, lagu Jepang, lagu Banyuwangi, lagu hip hop dan lain sebagainya. Dan di sini kalau teman-teman biasanya mau cepat lihat, dia ada fitur pencarian ya, cari chord. Yang kedua yaitu chordlagu.id. Nah, teman-teman bisa coba di sini cari berbagai macamnya ya. Di sini juga ada fitur pencariannya, situs kunci kita terlengkap. Oke, nanti kita lihat yang mana yang paling besar ya. Nah, di sini ada chord terpopulernya, ada pilihan terbarunya. Kemudian yang ketiga ada chordindonesia.com ya. Di sini banyak sekali tampilan depan, biasanya orang suka yang kayak gini nih. Tampilan-tampilan kayak gini. Jadi langsung nampak, oh, mau lagu Maroon 5 See Will Love Be ya. See Will Be Love gitu. Bisa. Dan tinggal diklik aja nanti jadinya seperti ini. Nah, di sini. Jadi enak kliknya ya. Nah, oke, yang keempat ini ada di chordindonesia.com. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kategori A sampai Z. Nah, kalau teman-teman klik G misalnya kan, nanti dia muncul yang artis-artis yang bagian G kalau nggak salah ya. Nah, tadi seperti ini G. Gabe Weli, Gabi, Gadis, Gafar dan lain sebagainya. Jadi enak ya, tinggal klik-klik aja, teman-teman nggak payah nyari, merasakan aja. Halo, halo Bandung, nah C, D, G, D, 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 nah gitu. Oke, nih. Kemudian yang terakhir ada Chordlicious. Nah, di sini juga ada artisnya dari A sampai Z. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini lengkap juga. Dan yang aku suka di sini juga ada fitur pencariannya. Jadi, teman-teman bisa mencarinya untuk lebih cepat lagi. Nah, kita lihat mana yang paling besar ini ya. Coba yang ini kita lihat pakai Sequik ya. Ini 11,8. Yang ini berapa? Yang ini putus. Yang ini 2,43, yang ini 29,5, yang ini 10,8, yang ini 14,9k. Berarti yang paling banyak database-nya yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi Chord Indonesia ini banyak database-nya ya. Karena ini lebih besarnya, indeksnya 29. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, karena biasanya ada bagian-bagian yang nggak diindeks sama Google, jadinya ya seperti itulah. Oke, teman-teman semuanya, itulah cara website ya, daftar website penyedia kunci lagu. Silakan teman-teman cari di sini, di berbagai macam daftar website ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih gampang bermainnya. Bye-bye.